Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya sudah berada di Kota Jakarta, tepatnya berada di Stasiun Pasar Senen. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke arah Yogyakarta dengan naik kereta api keberangkatan pagi, kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi. Nah, kereta api Gajah Wong ini merupakan kereta api pagi ke arah Jogja yang recommended dan juga harganya itu nggak terlampau mahal ya untuk kelas ekonominya. Gimana perjalanan kali ini? Saya naik kereta api Gajah Wong dari Pasar Senen menuju ke arah Lempuyangan. Simak terus videonya sampai. Jadi saya sekarang berada di Stasiun Pasar Senen. Hari ini tanggal 11 Maret hari Senin ya. Dan suasana Stasiun Pasar Senen pagi hari ini nggak terlalu ramai seperti biasanya. Dan untuk kereta api Gajah Wong sudah dipersiapkan di jalur 1, Stasiun Pasar Senen. Nah, pada trip kali ini saya nggak sendirian, saya bareng bersama teman saya, Mas Faizi sama Mas Satya ya. Mas Satya masih di luar ya. Oke, kita hari ini mau naik apa, Mas? Gajah Wong. Di kelas ekonomi ya. Ekonominya pakai ekonomi premium modif. Ya, jadi ekonominya tuh nggak tegak-tegak banget, tapi modelnya kayak ekonomi. Dan harganya pun nggak terlalu mahal ya. Murah. Oke, langsung aja masuk ya, Mas. Ya. Ayo. Oke, teman-teman, ini dia tiket saya naik kereta api Gajah Wong pada pagi hari ini, berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada pukul 7.35 dan tiba di Lempuyangan pada pukul 15.33. Kurang lebih 7-8 jam perjalanan ya ke arah Jogja. Oke, kita langsung masuk karena kereta apinya udah disiapkan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Video kali ini sebenarnya video perjalanan saya pada 4 bulan yang lalu menuju ke kota Yogyakarta dengan naik kereta api Gajah Wong. Kereta api Gajah Wong ini merupakan kereta yang melayani rute dari Pasar Senen menuju ke Lempuyangan dengan waktu tempuh hampir 8 jam. Dan dalam perjalanannya, kereta api ini membawa dua layanan kelas, yaitu kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi premium. Untuk ekonomi premiumnya menggunakan ekonomi premium modifikasi dari ekonomi 106 tempat duduk dan dimodifikasi oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng. Untuk pilihan keberangkatan pagi hari dari kota Jakarta menuju ke Yogyakarta, kereta api Gajah Wong ini merupakan pilihan yang recommended dari segi jam keberangkatan yang tidak terlalu pagi pada pukul 7.35 dan juga untuk ketibaan di kota Yogyakarta pada sore hari. Selain itu, dari segi harga untuk kelas ekonomi premium dari KA Gajah Wong ini termasuk lebih murah dan tidak kalah nyaman jika dibandingkan dengan kereta premium stainless steel seperti kereta api Fajar Utama Yogyakarta dan juga kereta api Fajar Utama Solo, yang dimana kedua kereta tersebut harganya hampir menyentuh 300 ribuan bahkan lebih dari 300 ribuan. Bagaimana perjalanan kali ini naik kereta api ekonomi premium modifikasi dari KA Gajah Wong? Apakah beneran worth it untuk harganya menuju ke Yogyakarta dengan harga 250 hingga 270 ribuan? Simak terus videonya sampai habis. Nah, ini dia teman-teman. Ekonomi dari kereta api Gajah Wong, modelannya ekonomi yang lama ya. Ini cuma luarnya aja yang kelihatan lama. Tapi coba lihat deh dalamnya. Dalamnya ini ala-ala premium ya. Nah, ini dia teman-teman kursinya. Kursi nomor 14A. Ya, dapat mundur tapi gak apa-apa lah. Mantap. Oke teman-teman, jadi saat ini saya udah berada di belakang rangkaian kereta api Gajah Wong. Paling belakang ini kereta ekonomi 5. Nah, untuk kereta api Gajah Wong ini menggunakan kelas ekonomi premium modif dan juga kelas eksekutif ya. Tampilannya kereta ekonomi lama seperti ini, tapi untuk ekonominya ini kursinya nggak 106 tempat duduk, melainkan 80 tempat duduk modif layaknya seperti kelas ekonomi premium. Dan ini sepertinya enak sih untuk ekonomi premium modif ya, semoga lah ya dapat premium modif
tahun 2005 ya, ekonomi tahun 2005 yang dimodifikasi oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng, sehingga ini keretanya terlihat lebih nyaman dibandingkan ekonomi yang lainnya. Oke teman-teman, ini dia lokomotif dinas dari kereta api Gajah Wong pada hari ini. Lok dinasnya adalah lok CC2039805 milik Depo Induk Cipinang. Lokomotif CC berpenggerak 33 ya, COCO 203 ini diesel elektrik. 98 itu tahun dinasnya tahun 1998, 05 ini urutan kelima di tahun 1998 milik Depo Induk Cipinang. Teman-teman, tepat pada pukul 7.35 kereta api Gajah Wong berangkat dari stasiun Pasar Senen. Selamat datang di kereta api Gajah Wong yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 512 km dalam waktu 7 jam 58 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen tepat pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian Barat, yang diperkirakan akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan pada pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian Barat, dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Jatibarang, Cirebon, Purwakarta, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroyang, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan. Kereta api Gajah Wong berangkat dari stasiun Lempuyangan tepat pada pukul 7.35 dan perjalanan kali ini akan ditempuh dalam waktu 7 jam lebih 58 menit dan akan dijadwalkan tiba di stasiun Lempuyangan pada pukul 15.33. Dan untuk perjalanan kali ini saya naik di kelas ekonomi. Untuk kereta api Gajah Wong ini, kelas ekonominya menggunakan ekonomi modif ya, ekonomi yang lama, ekonomi 106 dimodif menjadi 80 tempat duduk, dan tempat duduknya ini dibuat ala-ala ekonomi premium yang dimana konfigurasinya itu 2 di kanan dan 2 di kiri. Namun terdapat beberapa perbedaan, kalau kursi yang berhadapan-hadapannya itu kalau di ekonomi premium itu berjejer ya, kanan dan kiri, sedangkan di ekonomi modif ini itu kursi yang saling berhadapan itu nggak berjejer teman-teman, dikarenakan posisi toilet dari ekonomi modif ini itu berbeda dengan premium ya. Selain itu lebih enak sih, lebih kedap dibandingkan dengan ekonomi premium. Dan pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Gajah Wong ini mendapatkan harga Rp250.000, yang dimana tiketnya ini sekali lagi saya bilang ini bisa dianggap kelas premium paling murah di lintas Jakarta hingga Jogja dibandingkan dengan kereta api premium yang stainless ya, ini bukan non stainless. Pada perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya bersama sama Mas Faizi tadi, kita udah lihat ya pas di stasiun Pasar Senen sama Mas Satya. Nah itu yang paling pojok sendiri itu teman-teman. Oke, kita nikmati perjalanan kali ini naik kereta api Gajah Wong. Ini kelihatannya seru sih karena rame-rame. Tepat pukul 8 tiba di stasiun Bekasi. Berarti kurang lebih 2 menit ya, tapi keretanya sepertinya awal nih teman-teman. Dan Bekasi ini merupakan stasiun pemberhentian awal ya. Apabila kalian yang ingin naik kereta api Gajah Wong ke arah Yogyakarta, malas ke Pasar Senen, bisa juga naik dari stasiun Bekasi. Dan ini di sebelahnya Gajah Wong terdapat kereta api Kertajaya yang persiapan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Tu di dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen yang membuat mereka dalam stasiun Pasar Senen yang membuat dan selanjutnya dalam stasiun Jero Nambar Selatan dan Cikara Jero Nambar Selatan di Perlakuan Cikadu Cikara.
saat ini berjalan langsung di stasiun Cikarang pada pukul 8.16. Dan stasiun Cikarang ini merupakan stasiun paling ujung untuk kereta api KRL Komuter Line Jabodetabek. Setelah Cikarang ini udah nggak ada tiang LAA dan udah nggak ada KRL ya ke arah timur. Ya, see you bye-bye daerah operasi 1 Jakarta yang ada KRL. Saat ini pada pukul 8.42 berjalan langsung di stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan perpisahan jalur dari Jakarta menuju ke arah Bandung dan dari Jakarta menuju ke arah Surabaya via Cirebon. Teman-teman, untuk kalian yang naik kereta api Gajah Wong yang dapat ekonomi premium motif atau ekonomi premium motif di kereta lainnya, ini sedikit berbeda dengan premium tahun 2017 maupun 2018, yang dimana untuk tempat duduk yang berhadapan-hadapan ini tuh berbeda ya. Kalau di premium yang stainless tuh di 10-11, kalau yang 2017 tuh di 11-12 kalau nggak salah. Kalau di sini, ini salah satu ujung itu 13C sama 13D, 12C, 12D untuk yang sebelah sini. Untuk yang sisi satunya ini 11A, 11B sama 10A, 10B. Jadi berbeda ya. Kenapa kok berbeda? Itu dikarenakan posisi toilet dari ekonomi yang lama itu beda, teman-teman. Ada di dua ujung ya. Sedangkan untuk yang stainless steel itu ada di salah satu ujung kereta. Untuk yang di tengah ini tuh kosong ya nih. Jadi bisa dibuat untuk selonjoran gini. Nah, biarpun ya agak kerasa jauh sih. Itu. Ini interiornya ekonomi lama yang disulap menjadi premium. Justru ini menurut saya lebih enak sih dibandingkan yang stainless steel. Tiba di stasiun Jatibarang, awal 7 menit dari jadwal yang seharusnya masuk pada pukul 9.55. Kereta api Gajah Wong berhenti 2 menit dan akan kembali diperangkatkan pada pukul 9.55 ya. Dan Jatibarang ini sudah masuk daerah operasi 3 Cirebon dan merupakan pemberhentian kedua setelah stasiun Bekasi. Dan pada perjalanan kali ini, saya naik kereta api Gajah Wong duduk di paling belakang ya. Ini ekonomi 5 menggunakan K3 005-04 milik Depo Yogyakarta. K3 merupakan kelas ekonomi 0 tidak berpenggerak, 05 tahun dinas awal 2005. 04 ini urutan keempat ya di tahun 2005 milik Depo Yogyakarta. Untuk kereta api ekonomi ini merupakan ekonomi tampilan lama, tetapi untuk dalamnya itu sudah dimodifikasi oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng. Dari luar saja ya kelihatan seperti ekonomi yang 106 tempat duduk, tapi dalamnya beda, teman-teman. Dan juga untuk AC-nya ini di bawah nggak ada kotak AC ya, yang menandakan untuk kereta api Gajah Wong ini ekonominya itu selain dimodifikasi interiornya juga diganti ya AC-nya menjadi AC sentral. Dan juga di sini ada papan merah. Ini ada E, trademark E ini batas kecepatan maksimal 100 km per jam atau 105 ya mentoknya. 39 ini merupakan berat total, terus 5 ini merupakan bogi dari kereta api ini ya, menggunakan bogi K5. Tapi ini untungnya enak banget sih dibawa lari 100 km per jam, lebih ketat dibandingkan bogi punyanya stainless steel. Pada pukul 9.55 berangkat dari stasiun Jatibarang setelah berhenti kurang lebih sekitar 7 menitan ya.
saat ini pada pukul 10.25 awal 4 menit dari jadwal perjalanan kereta api Gajah Wong telah tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Selamat datang di kota Cirebon. Di kota Cirebon ini terdapat dua stasiun ya. Yang pertama stasiun Cirebon untuk keberangkatan kereta api kelas tinggi eksekutif maupun kereta api campuran. Dan untuk stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun keberangkatan bagi kereta kelas ekonomi maupun kereta campuran kelas menengah ke bawah ya. Dan ini kita berhenti di Cirebon kurang lebih 5 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 10.34. Masuk awal 4 menit. Oke, teman-teman, ini di stasiun Cirebon mumpung berhentinya 9 menit awal 4 menit ya. Ini bisa digunakan untuk beli makan ya. Saya lebih tertarik beli makan di stasiun Cirebon. Nah. Ibu. Nah. Ya. Ini saya beli nasi campur. Nasi rames lah. Harganya 20.000 tapi nasinya banyak ini, teman-teman. Alhamdulillah keburu juga ya. Dan keretanya awal, teman-teman. Oke, kita langsung masuk. Kereta apinya akan berangkat pada pukul 10.34. Kurang 5 menit lagi berangkat dari stasiun Cirebon. Dan stasiun Cirebon ini merupakan stasiun percabangan ya, teman-teman ya. Di mana perpisahan jalur dari Jakarta, sana itu stasiun Cirebon, ke arah Purwakarta, Yogyakarta, Surabaya, via selatan lewat yang sebelah kanan, peron yang sini. Kalau yang sebelah sini ini ke Surabaya via Pekalongan dan Semarang. Jadi Cirebon Perujakan yang bagian sini ke arah utara, kalau yang sini ini menuju ke arah selatan. Oke, teman-teman, ini dia lokomotif dinas dari kereta api Gajah Wong, pakai Donel 3 9805. Kalau moto dari stasiun Cirebon ini enak, teman-teman. Ini terang karena tadi di Jakarta mendung ya. Ini mepet, kurang 2 menit lagi akan berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Wah, gagah banget ya pakai lok 203. Aku baru selesai pendidikan, Pak. Oh, kemarin. Jadi dilatarin dulu sampai statusku berubah dari calon menjadi kondektur. Double, iya, nggak salah. Pak Polsunya aja double, nggak mau kalah aku. Balikkan aja capek. Berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 10.34. Oke, teman-teman, ini selepas Cirebon Perujakan tadi saya beli nasi. Ini langsung menikmati nasi harga 20.000. Ini banyak banget nasinya, tambah nasi telur. Ada orek tempe, mie, sama apa ini ya, tahu ini. Ini 20.000 sebanyak ini, mantap ya. Dan juga ini Mas Pira makan, Mas Adia, tadi di bom, FC. Bukan di bom sih, beli sendiri, si FC. Pura-pura orang yang mengurangkan. Terus Mas Faizi lagi nge-vlog. Oke, kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Besok puasa, jadi ini closingan makan siang hari. Ya, baru selesai makan, lepas stasiun Cirebon. Nah, ini ada yang ngirimin Aqua 5. Gila, 1, 2, 3, 4, 5. Ini gak ada nama pengirimnya ya, Mbak? Gak ada biasanya. Ah, tidak. Ya udah deh. Ya, makasih, Mbak. Si beli makan lagi sih. Si beli makan lagi. Kumaneng. Allahu Akbar. Lagi mangan gurung pari lho. Ya Allah. Mas, sampean buka prasmanan ta? Ya opo? Allahu Akbar. Ini udah makan berapa kali? Sama itu udah 2 kali. Gila lho, saya baru makan sekali lho, dia udah makan 3 kali lho. Sama ini.
apa ini mas? Allah. Di stasiun 3 ya? 4 Allah Akbar. Jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih ya. Astagfirullah. Terima kasih. Astaga. Indonesia Persero. Prasmanan berjalan. Sampai jumpa pada perjalanan. Apa ini? Allah Akbar. Ini lo pop mie. Pop mie-nya 1 2 3 4, aquanya 1 2 3 4 5. Oh, banyak banget sumpah. Ini buka Prasmanan. Ya Allah. Makasih ya buat kalian yang udah ngirimin. Ini saya jadi gak enak nih sama yang ngirimin. Oke, teman-teman, saat ini pada pukul 11.45 perjalanan kereta api Gajahwong telah tiba dan berhenti di stasiun Bumiayu. Dan masuk di Bumiayu ini awal kurang lebih sekitar 6 menit ya dari jadwal yang harusnya masuk, kalau gak salah itu 11.51. Dan ini tadi perjalanan dari arah Jakarta hingga mau Brebes itu hujan deras teman-teman. Hingga sampai Bumiayu ini tuh cuacanya agak cerah sih. Tapi ini gerimis loh. Ya, tapi bagus ini pemandangannya. Pokoknya setelah stasiun Brebes ke arah Purwokerto, ini relnya cenderung naik ya teman-teman. Hingga Purwokerto nanti turun sampai Kroya. Ini kita akan menikmati pemandangan pegunungan khas dari daerah operasi 5 Purwokerto. Mantap sih, ini memanjakan mata banget buat yang naik kereta api di lintas selatan. Berangkat dari stasiun Bumiayu pada pukul 11.50. Entah sih nih, masuknya jam berapa ya, nanti saya ralat di deskripsi. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 12.27 awal sekitar 6 menit dari jadwal, perjalanan kereta api Gajahwong telah tiba dan berhenti di stasiun Purwokerto. Berhenti di Purwokerto ini kurang lebih sekitar 5 menit ya. Masuk 12.33, berangkat 12.38 kalau sesuai jadwal. Tetapi karena kereta apinya awal sekitar 6 menit, jadi berhenti di stasiun Purwokerto ini sekitar 11 menit ya. Dan stasiun Purwokerto ini merupakan stasiun pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto. Dan selain aktivitas naik turun penumpang, di stasiun Purwokerto ini juga dilakukan pengisian air terhadap toilet kereta api Gajahwong dan juga pergantian kru ya biasanya. Kalau berhenti lama ini biasanya dibuat penumpang turun untuk merokok ataupun sekedar keluar dari kereta. Nah, di stasiun Purwokerto ini
di sebelah sana itu terdapat kereta api yang lagi stapling ya, kereta cadangan, ada kereta kaca pesawat, sama kereta ekonomi New Image. Terus di sana ada tipe lokomotif beserta tipe kereta stasiun Purwokerto. Pada pukul 12.40, terlambat 2 menit dari jadwal, kereta api Gajah Wong berangkat dari stasiun Purwokerto. Iya, Allah Akbar, ada lagi. Astagfirullah. Berapa ini tadi? Semua. Lu juga sekalian. Ya. Mabur. Makasih Mas ya. Ya Allah. Masih repot jadi kesini bolak-balik. Makasih Mas. Apalagi ini, Allahu Akbar. Teman baikku, terima kasih ya. Tiba di stasiun kereta. Pada pukul berapa Mas Bayi? 13.00, terlambat. Enggak ya? Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun. Pada pukul 13.00 tiba di stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan pertemuan jalur dari arah Jakarta via Purwokerto dan juga dari arah Bandung. Dan di stasiun Kroya ini berhenti kurang lebih sekitar 3 menit dan berjumpa dengan kereta api Malabar pagi dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Malabar pagi ini menggunakan rangkaian stainless steel. Ini rollingan dengan kereta api Harina. Malah berangkat dari stasiun Kroya pada pukul 13.04 dan Bogowon Ibu Kota dan Gajah Wong ini persiapan berangkat juga ya.
pukul 13.30 berangkat dari stasiun Gombong dan ini bertemu dengan kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong Bandung yang sedang berhenti di jalur 2 stasiun Gombong. Saat ini pada pukul 13.48 perjalanan kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Kebumen dan di Kebumen ini berhenti kurang lebih sekitar 15 menit untuk menunggu disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Kereta api Argo Dwi Pangga berangkat dari stasiun Gambir pada pukul 8.50, 2 jam 15 menit di belakang kereta api Gajah Wong, sedangkan Gajah Wong berangkat lebih awal ya dan disusul di Kebumen. Oke, kereta api Gajah Wong masih menunggu disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Kebumen. Ini Gajah Wong berdiri di jalur 4 dan persiapan berjalan langsung di jalur 3. Kereta api Argo Dwi Pangga yang berangkatnya itu di belakang Kak Gajah Wong ya. Berangkatnya itu 2 jam di belakang Gajah Wong, tapi masih kebalap di Kebumen ya. Dan untuk kecepatan dari Argo Dwi Pangga itu 120, sedangkan untuk Gajah Wong ini cuma 100 km/jam. Ya wajar aja kalah dengan kereta api unggulan. Dwi Pangga aja dari Purwokerto ke Jogja nggak berhenti sama sekali, sedangkan Gajah Wong masih berhenti di Kroya, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, dan Wates. Saat ini pada pukul 14.22, awal 3 menit dari jadwal, perjalanan kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Kutoarjo. Dan di Kutoarjo ini berarti kurang lebih 5 menit ya, dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 14.30. Dan Kutoarjo ini merupakan stasiun ujung di daerah operasi 5. Jadi nanti ke arah timur itu udah masuk daerah operasi 6, dan perjalanan kita menuju ke arah Yogyakarta tinggal 1 jam lagi ya. Sekarang jam 14.24, kurang sejam 10 menit lagi lah buat tiba di Lempuyangan, Yogyakarta. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Gajah Wong telah tiba dan berhenti di stasiun Wates. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Coba di stasiun Wates. Terima kasih telah menggunakan pada pukul 14.54, dan stasiun Wates ini merupakan stasiun pemberhentian terakhir sebelum stasiun Lempuyangan. Oke teman-teman, baru saja perjalanan kereta api Gajah Wong berangkat dari stasiun Wates, dan sesaat lagi perjalanan kita akan tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini bersama dengan kereta api Gajah Wong kurang lebih sekitar 7 jam 58 menit. Untuk naik kereta api Gajah Wong ini itu enak teman-teman. Berangkat dari Pasar Senen itu pagi, gak terlalu kewagian, dan nyampe di Jogjanya itu sore. Pada perjalanan kali ini itu saya naik di kereta ekonomi yang paling belakang, ekonomi 5.
untuk Gejawong ini itu menggunakan ekonomi motif dari Balaiasa Surabaya Gubeng. Kereta ekonomi lama yang awalnya 106 tempat duduk disulap menjadi ekonomi ala-ala premium ya, tempat duduknya 80. Ini enak banget untuk kereta ekonominya, pas dibaca di kecepatan 100 km per jam itu guncangannya nggak terlalu berasa, dan untuk kekedapan di dalam kabin ini enak teman-teman, nggak terlalu berisik juga dan anteng ya hitungannya ya. Untuk AC-nya juga dingin dan selebihnya oke sih. Dan pada perjalanan kali ini saya mendapat harga tiket dengan sekelas CA, harganya Rp250.000. ini termasuk termurah sih di lintas antara Jakarta hingga Jogja dibandingkan dengan ekonomi premium yang lainnya ya, seperti Bogowonto, Senja Utama Jogja, Fajar Utama Jogja, dan sebagainya. Untuk perjalanan saya akan segera tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Tempuyangan. Saya akan bersiap-siap untuk turun teman-teman. Mantap. Oke, alhamdulillah pada pukul 15.28 perjalanan kereta api ke Jawang tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan, dan berakhir juga perjalanan saya naik kereta api ke Jawang dari Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Lempuyangan, tepatnya berada di kota Yogyakarta. Ini terima kasih ya buat teman-teman yang udah beliin, ini berat banget loh biarpun segini. Ini tadi ada yang udah diminum sih, makanya nggak berat. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan dengan aman, lancar, dan selamat. Awal 5 menit dari jadwal. Dan selesai juga perjalanan saya naik kereta api ke Jawa dari Pasar Senen hingga stasiun Lempuyangan dalam waktu 8 jam bersama dengan teman-teman, ada Mas Faizi dan juga Mas Satya. Oke, mungkin cukup videonya sampai saat ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.